pikir itu ada dua, yang pertama adalah makhluk makhluk dari manusia tersebut. Ini makhluk atau yang disebut sebagai kalimat aktif sebenarnya secara sering mudah dipikir lagi ini majhul atau kalimat pasif karena di asal itu ini menjadi majhul fa'il. Hukum-hukumnya fa'il yang pertama adalah fa'il tidak boleh dibuang. Jika dibuang maka tidak nanti tidak sempurna kalimatnya. Yang kedua, fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Jika nanti mendahului maka sempurna akan berubah jadi jumlah ismiyah buat mubtada khobar. Ya. Marfu atau asma utawi referensi yang dibaca rofa ada tujuh: fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar, mubtada khobar mubtada, ismu kana khobar ina tawabi. Tawabi ada empat: naat atau taukid badal. Badal itu fa'il. Fa'il itu isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Contoh koma zaitun, koma di sini fi'il mabni maklum, terus zaitun di sini fa'ilnya. Terus fi'il ada dua, yaitu ada mabni maklum dan majhul. Yang mabni maklum itu bisa dikatakan kalimat aktif, yaitu fa'il menjadi pelaku atau subjek. Terus pada majhul, fi'il majhul itu seperti kalimat pasif. Jadi di mana adanya naibul fa'il. Pada wonten hukum-hukum fa'il. Fa'il tidak boleh dibuang. Jika fa'il dibuang maka tidak dapat disebut kalam. Terus fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Apabila fa'il mendahului fi'il maka susunannya berubah menjadi mubtada khobar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Makmur atau asma itu dari sini dengan baca rofat. Yang pertama itu fa'il, naibul fa'il, isimnya kana, khobarnya inna wa khobarnya paling tawakid, tawakid itu yang tepat atau naat atau tawakid betul. Hukum-hukumnya fa'il itu sendiri ini nanti kawin tidak boleh mendahului fi'il dan tidak boleh dibuang. Tapi fa'il ini isim yang jatuh yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Yang maksud fi'il ini jatuh setelah fi'il makni maklum sing diberwi. Sing maklum itu kalimat aktif, nek sing maju itu kalimat pasif. Wes kok ono? Iya. Ya, mung bola alek. Oh, bola alek to, gak patek ta. Dadi ku akhire kok gak padha pasif aktif. Sabar. Iya padha. Sabar. Saya kurang fokus memperhatikan Anda. Piye piye kabar? Alhamdulillah. Liver sehari segar. Segar. Iya, tuh sewa arah yang pelari seneng kok malah teko itu dan gini kok ini kok jadi libur. Iya, sesuatu libur aku ngaji nunggu segede sesuatu minggu dah terakhir ini minggu kan jadwal berakhir dah kayak canom kayak jalan-jalan terus kita tapi lagi ambil duit ya rasa jalan-jalan. Iki porsen ini kapan? Mengge engko bar ngaji yo kan kamu butuh nggak? Masuk online toh, online toh. Buat terus sekolah. Oh, siapa nggak? Oh, itu kalian tidak. Mau pergi masjid, ini mau pergi masjid. Mau Yusuf masjid Arab kok. Enggak, aku lagi di sini kan. Iya, wah mau ngarangnya nanya kalau buka. Kan gue lah, misal-misal tanduran kan ya bubrung toh. Mau di sini, paling jam setengah jam berat. Tolong dari itu sebelumnya. Ya aku ngawasi kowe sing kerja kene nderek. Lho, kula ngaturi calon.
Lu bari gak ngene ta? Kan bidange 5. Heeh. Sik jam piro lak muterne? Kula 07.30. Sampe to. Padha ngeciplek iyang gantos. Lah biasa yo wis tak. Layak cukur. Kowe ngeterne opo? Anu, tengkojo. Dapuk opo? Anu wis bangga ngoten lho, Gus. Gak maksudnya ki ya guru ora apa-apa ora ya. Kok ngeterne. Ngaji wae. Saya pertanyakan itu seperti itulah. Ya ya ya. Berarti rasido. Kowe pet ya, kowe karo kae. Mustahil. Soale rasa muta-muta engko malah dalyane ya gayane sik kula dutus gosih. Narpiro iki sing hukum iki fa'il lan fa'il. Fa'il nomor kalih. Tidak boleh mendahului fi'il. Ya berarti saiki sing nomor 3. Cekleo langkuhnya tidak pada butuh sinar ya tidak ngatasi. Iki loro tok sambil tak kenalan pikir fi'ilnya harus tetap mufrad meskipun fa'ilnya jamak atau tasniyah. Tetap mufrad itu maksudnya tidak ada tanda tasniyah, tidak ada tanda jamak. Tetap tasniyah fi'il dia kayak alif 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 ya. Dan fi'il mandi ini kayak terlalu ini zaitun jahat zaitun fa'il sendiri fa'ilnya zaitun mufrad tanya jamak mufrad fi'il di jar mufrad pastinya macam apa mufrad kira sulit biasa itu lek jarnya jar zaidani zaidani fi'il tetap kudu mufrad tetap jar pak kita pastinya iki tetap mufrad letaknya gitu dalam jahat tapi lagi jahat-jahat gitu ya oke, kita melalik alik apa? Tasnya ya, tasnya ini meskipun file ini tasnya file ini tetap jemut kok gak boleh gitu sama ada itu jauh tapi gak boleh kudu tetap mau jauh iya dah? Iya kau yang menulis jauh udah melalui iya kataan ini suamu kau ini kataan jahat-jahat jauh kau ya nah iya aku lah masalah tasnya udah cari bagi atau maka ini secara global maksudnya hubungannya kalau tasnya harus jamak apa? Ya muka tasnya jamak masalah mudakar kalau mu'anas itu biye lek fa'il mu'anas, fa'il mudakar itu terakhir paham biye? Jadi tetap kudu mufrad ini gak oleh lek singguran jelas fi'il mufrad, fa'il mufrad jelas ini gak oleh menulis ja'al, ini gak oleh anzai da dani zai da ini gak oleh ini jauh as jadi turun dengan iya kan tanggal apa kenapa pak ini sebelumnya kayaknya tambah ini tapi kok ada pengecualian ya ini contoh yang
hadis. Hadis ya mesti sahih. Maksudnya bahasa mesti benar hadis. Fa'il mu'anaf itu contoh az-zaidani qamu. Qama az-zaidani. Qona itu qama. Tasnya mirip nggih, teko az-zaid. Dari dari utawa qamu sapa az-zaid. Nah, niku pamareane iki. Iki ya berarti langkah. Kadang langkah ora cukup. Ya, sesokeh iki sing iki. Ya, iki langkah. Cara enak ini iki jenenge lumbote bahasane bahasa hadis ya. Ya ta'an kokuna bisdiarani akalumi al-barawis. Lek enak fa'ile tasnya, fi'ile tasnya. Fa'ile jamak kan jamak iki jenenge luwat akalumi jamak lho. Akalumi mangan ini contoh nyokot ingsun apa alba albaromi oh baik lho sing singklo aku dicapoti singklo ini fi'il jamak fa'ile ya jamak ini enak ini cuma ini ya lho langkah nek enak contoh fi'il jamak fa'il jamak fi'il jamak itu jenis lumut akalumi batomi jenenge lugat iki jenenge bahasa iki diambil dari contoh ucapan orang Arab akalumi akalumi nyokoti ingsun ya akalumi iki wau jamak iki nggih none non lan anu apa jeneng kula nang jenenge iki non rikaya tiyak ya manungsa ya manusa iki ben iku ya yang paling wi rikaya oh ya manane non penjaga ben apa ini ya ini tetap hilang apa ini apa ya menjaga ya ini betul harapan menjaga kasroh tu luar saya ini pun mau di sini nanti kok ya lagi apa ini yang tetap ya kita mesti sak belum yang empat kali ini nanti nanti kok kalau baru kalau pilih ilmah mengganti ilmah itu ketemu wau jamak mabdi dong itu masuk akan ini albarokis ini ya kayak contoh sini tapi hilang langkah ini nambah dong sing sokhe sini sing paling mencet kelaku juara kan maksudnya ini kita tak hidup ini kalau kamu berhenti tak kayak gitu iya enak ini pilih. Padahal umusnya kan kutimu mah tiga ya, tak bicara jadi lu buat akal ini baru ini baru ini kira kan dia cek-cek kan ini hasilnya di tanah ini oke Pak, Allah Pak nama Pak Pak ini saya mau doa saya mau tutup pikirnya wajib mu'annas jika fa'ilnya mu'an tidak fa'il lagi kan sing laki-laki sudah tidak dibahas sebab sing laki-laki mesti makhluk fa'ilnya jadi dun lah lanang ini tanda mu'annas tanda mu'annasnya fi'il apa? Tak tak fi'il mandi ya apa? Tak kali sakinah satu mandi apa? Tak kali sakinah tak kali tak kali nes asal nah tak tak mudorek mudorek ini ku tak belum mengurai berupa tak dong kafe tak kafe deh icu ini kan disiulang kan itu ya sakit no kan icu apa mereka jadi ini wangi iran PKS biru pan ya toh Muhammad Jir.
Fa'ilnya wajib mu'anas, jika fi'ilnya wajib mu'anas, jika fa'ilnya mu'anas. Tandanya mu'anas yang fi'il itu mati dia tak tanis. Dan mundurnya, jadi huruf mundurnya berupa huruf ya. Tah, itu tah gitu. Tah ini sendiri untuk mendakar koma. Jadi, lagi fa'il mendak, mendakar. Fa'il mendakar itu maksudnya surat ibadah jelas mendakar. Kayak saya itu fa'il itu tidur. Komas. Tapi mundur ya? Aku mungkin bingung bener. Bisa apa kaya? Iya. Nah, ini masalah ya. Lek kak ini jamak kupi. Jamak atau tasnya? Oke. Tetap. Oke. Ini lek kak ini kan mukrot. Iya. Mukrot, saya kira. Kak ini mu'anas tapi jamak. Jamak itu enak sih. Ini kira ada jengkrah ya. Batal kuda karena macet. Jamak mu'anas salim majazi. Majazi yo. Oh, kan bahasa majaz. 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 Jadi lek aku iki kowe kok kan kudu diwerci. Iya dong, diwerci yo. Tapi tidak diperci karena hukumnya itu. Ini boleh tidak kita. Boleh tidak, boleh tidak. Boleh pakai. Pakai tanda mu'anas. Mu'anas tidak butak ya. Tapi kan yang menggoreng. Boleh pakai tanda mu'anas. Mu'anas dan di contohnya Ja'at Zainabu Ja'at Zainabu Zainab jelas itu asli kerja deh. Contohnya serengenge. Serengenge itu anak majazi. Oh asyamu cepat siapa hukum mau anak baru tiga jama jika mau anak majazi. Jadi tidak, ini samsu. Samsu ini wedok secara hukum lapat itu wedok. Tapi secara maknawi? Maknawi ini maksudnya majas, enak majas, enak hakiki kan. Gak, oke maknawi gak. Jadi mu'anas itu enak hakiki. Hakiki maknanya tenang. Tenang, ini sendiri pergi. Enak pergi ini jelas. Terjainat Indun, itu asli. Enak sih mu'anas majazi. Kayak kowe lihat lanang majazi, berarti gak pakai lanang, lanangnya itu tidak punya perci, tidak punya perci. Tapi dihukumi mu'an, mu'anas. Jadi tambahan. Kita sering ini, semua anggota badan, ini lah di tegur di diri itu gue mu'anas, kayak tangan, yadu, itu gue itu. Samsu, ini oleh tolak, tolak yang mana tu? Muncul, oleh tolak, tolakan. Tolak, tolak berdu boleh, boleh tolak berdu boleh. Metu apa samsu seni? Atau anggota badan ya? Metu pertanyaan. Pertanyaan, yo. Terus kau pernah biasa? Terus semua anggota badan tak diperdebatkan dulu tapi itu. Jom solat. Sholat itu beda pak? Beda rawat itu ada kan diperji tapi juga beda mengenai majas majas iki oleh yang berita contohnya memaksakan menggambar karena sholat turun oleh karena sholat apa sholat itu sholat putih atau karena ono opo sholat itu sholat. Samawat itu kan. Samawat yo lah, itu ya samawat kan jelas mana jamak mana sah. Jadi tidak jamak mana berarti yo jelas mana jamak mendakar berarti mudah mudah kan. Saya kan sih jamak gak kena atau sih jamak gue lah. Ini sih. Kau ini kalau wedok pelanan, kalau wedok majas.
Lanang wedok jelas harus wedok. Gitu ya. Pak ini wedok, wedok. Karena aku gak sakit kayak tak ada wedok ane. Dan saya kira wedok ini gak tenang. Samsu, Badru, Sorak. Ini kan gak tenang ane wedok loh. Biaran wedok kan gak diperji. Ini jenis wedok aja sih. Nah ini oleh gaya tak, oleh gaya. Oleh kok, orang. Saya kira jamak. Jamak utawa pasnya. Bahwa aku memusang awal jamak. Tasket pengumum pro. Mengikuti hukum. Nah, jamak ini, jamak apa ni berbeza? Jamak utawa apa ni? Tasnia. Aku letaknya tasnia. Tasnia. Bahwa aku masih kira jamak tetapnya semudahkan. Kalau jamak jamak mudahkan, saya tetapnya tetapnya semudah mudahkan. Maka seperti mufrad. Seperti mufrad. Contoh. Az-zaituna. Az-zaitan. Awal. Kalau dari koma ni. Omar, Zaid dan ada versi pertama tu ya. Okay. Pertama bunyinya, fa'il tasnya atau jamak ini mufir kerja mufro atau mufro. Omar, maksudnya kita mufro dua orang tiga yang tanda taknis, ya dok, tanda taknis. Saya kira ini Zaid guna. Sami, Omar. Kok Omar, Omar. Kak Omar juga. Ini sudah bahas standar.
standar pakai apa lara itu tak anggap kowe iso. Kan terus ora cara mbane tak ada upaya kok rumah nyopo rumah sementara servis kuno. Maksudnya itu wis terjangkep pelajaran yang lalu maksud rontok banget wis lalu. Saya itu dibahas di jenis-jenis ini waktu-waktu perlu gak kayak Kak Tanis, perlu gak ditandang mana? Kita ke tangan rapat ya, untuk mengenai sotak ya lalu bapak transisi dia, si transiro ini sama berdiri menerima kasih mau pakir jatuh setelah fiil wis wis jelas ya wis enak dok. Wis 1 2. Fa'il dan wis saya iki. Maaf nek tak dua entar ngene. Maklum. Maksum maklum. Senara ini lagi. Harus jatuh setelah video. Anu lah ya tadi. Kau tidak boleh dibuang. Tapi ya jatuh setelah fa'il, jatuh setelah fi'il atau enak terakhir. Ini wes jelas ya. Ja'a, ja'i, ja'itu. Ja'i ya. Dan cuma aku enak terkadang itu fakir itu wafat yang tak akoru fakir banyak perlu makul ini lah pak jatuh setelah pikir lah enak mau terbang setelah pikir mau kasar di ayam. Jatuh beriringan dalam arti gak dipisah. Beriringan dan fa'il. Fa'il jatuh beriringan. Maksudnya setelah fi'il langsung fa'il. Ya. Dalam kurung tidak didahului makbul. Apa yang sebelumnya? Apa sebelumnya? Berat sebelumnya. Yaitu ini makbul ya. Iki sikili jatuh setapai gak oleh berat amrok yang amar sobat jahit. Iki jarang. Maksudnya yang hukum aslinya lebih tinggi. Sempama ada kejadian ini berarti ada sebab. Pak, cuma ada terkadang fa'il tidak boleh makbul. Contohnya apa cara berkaum an makbul. Di sini tak ya, di sini kata terlalu berlimpah ya. Oke, mungkin terkadang wes ben ini ben tahu wes ben lu enak ni ya. Terkadang, sejenis terkadang itu berarti kan jangan langka makbul. Mendahului mendahului fa'il fa'il contohnya dengan Quran ini aku ngeje aku tawalana tawalana itu nyibuknya naik insun naik yang insun apa amwa apa amwa tawalu iki fa'il iki makul makul iki tapi terkadang maksudnya terkadang jalan tapi lek makul iki berupa dhamir iki kok kaya mesti iki ya contohnya iki makul berupa dhamir fa'il nya do
Paham kan domir lah doi. Doi jelas, kan baik katakan. Dan ini, kalau fa'il itu domir baik-baik mesti dijauhkan. Dorobana mukul yang insun sebuah jadun saya. Dorobana sebuah ada yang insun jadun saya. Dorobana mukul yang insun sebuah jadun saya. Ini diwakilkan. Saya bawa cowok ini. Dorobna ini kudu jahitan. Dorobna mukul sebuah insun jahitan ini. Jadi tani ini menjadi fa'il. Kata mudomir mampu mutahari, kaya mudomir mampu mandi, mampu mandi. Nah, berfungsi sebagai makul. Nah, ini fa'il mandinya kembali ke asalnya. Dorobana, saya itu. Ini dari fa'il, ini dari makul. Bedanya dengan harkat ini. Cuma ketempelan, itu tahu. Kayaknya masalah belas, mana kau enak mana ya? Nanti apa masalahnya? Takro takro ni piye takro ni? Asyik minta gue ni asyik no esok rumah. Kayaknya masalah belas takro ni. Terpecahkan kafe. Masalah sangu. Masuk takro butuh sangu. Cari ni dia masjid. Masjid itu. Kota amal itu gali toh. Tak urut ya. Kalau dulu Pak Pak di mana ni misalnya. Hukumnya juga di mana tambahan toh. Hasilnya cara ngaji jurumiyah toh itu. Pak Il harus jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Contoh wes menurut toh. Tapi contohnya macam mana itu anang lagi. Tak jeber ni, kapan harus pilih kayak enak tanda perempuan ni kapan di tidak. Fa'il harus jatuh ini beriringan, melainkan jarak atau fa'il waktu itu jarak. Tapi kan juga enak terjadi. Ceroja, terus biasanya baru anak fi'il terus fa'il. Ini loh, senarai pun maksudnya untuk berfi'il terus anak fa'il tanpa diselah-selani kalimat yang lain. Seumpamanya kok di selasani job enek cuma terkadang. Sekebanyakan ibarat fi'il fa'il lagi maf'ul atau lagi masdar lagi terkit-terkit yang lain. Wes. Wes ya yen nang cepet. Wong wae langsung. Iya. Sudah pas ya. Jadi lu cie, dulu pernah kerjemu kontak ya, pertolongan. Pernah kerjemu kontak. Mengawal bicara. Bapak lu sih terus bapak, terus betul. Pak coba, coba, pak coba. Ya, kita lanjut, Pak coba, pak ya saya doakan semoga.